Ya guys, sesuai janji gue akan upload perkembangannya selama minggu setelah diberi pakan pelet homemade yang gue buat. Ini peletnya nih, gue bulat-bulatin sengaja biar gampang. Nah, kita coba kasih makan lagi ya. Yes. Guys. Ke tempat ya, dia suka sama peletnya. Oke guys, segmen yang kedua. Habis. Mantap guys. Lihat ya, karena si peletnya ini ada kalsium, terus dia jantung ayam sama pelet Fengli, jadi bisa teman-teman lihat ya, dia tuh postur badannya kokoh gitu guys. Guys, gak cuma packnya, Pixie Frog kita juga doyan sama pelet homemade buatan kita ini. Tapi saya nih, kita tes food ya. Nih. Doyan dia guys. Jadi ya, tuh tulang-tulang kakinya kokoh, dia juga nggak minus karena pakan buatan kita ini. Maksudnya kadang-kadang bisa jadi mulut kodok itu kan manas karena faktor pakan kan. Nah ini faktor pakan itu jadi diminimalisir guys karena pakannya itu gampang banget ditelan sama si kodok ini. Nah terbukti ya guys ya, metode akan menggunakan pelet homemade ini sangat bermanfaat untuk nutrisinya si kodok tekmen kita. Lihat noh, gemuk-gemukan. Tuh. 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 Lihat ya. Semuanya pada makan ini tadi. Tuh. Nah, gemuknya itu beda guys. Gemuknya itu bukan gemuk-gemuk bloating. Gemuknya ya gemuk-gemuk. Ya, nutrisinya terpenuhi aja gitu. Kalau gemuk bloating, bloating kan beda tuh. Fixie Frog juga cocok guys. Nih, anakan Fixie Frog gue. Cocok dengan metode pakan pelet homemade.